Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Kapolres Madiun, AKBP Edwi Kunyanto SH, untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban berlintas serta mencegah adanya penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Mulai hari ini, tanggal 6 April sampai dengan tanggal 19 April 2020, Polres Madiun menggelar operasi terpusat dengan sandi operasi keselamatan Semeru 2020. Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar melaksanakan pola hidup sehat dan bersih, serta mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan, olahraga mandiri yang cukup, menggunakan masker, istirahat yang cukup, serta cuci tangan dengan sabun menggunakan air yang mengalir, baik setelah kegiatan maupun sebelum kegiatan, dan melaksanakan physical distancing atau jaga jarak. Dan saya berpesan agar masyarakat Kabupaten Madiun tetap berada di rumah saja, jangan keluar kemana-mana. Apabila keperluan mendesak dan memang dibutuhkan untuk kepentingan dan menggunakan kendaraan bermotor, tetap patuhi peraturan lalu lintas. Jaga keselamatan Anda saat berkendara dan jangan melanggar, karena kecelakaan disebabkan karena adanya pelanggaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melindungi kita semuanya dan keluarga kita, dan diberikan kesehatan serta virus corona di bumi ini bisa cepat selesai dan berlalu, kita menjadi pemenangnya. Di sungai banyak lintah, di tanah lapang banyak kecapung. Ayo taat himbauan pemerintah, jangan bawa virus ke kampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.